Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kajian sejarah itu penting. Untuk apa? Untuk menyadarkan diri kula lan panjenengan sami. Ternyata kita anak cucunya orang-orang yang hebat. Anak cucunya penyebar ajaran agama Islam. Barokah dongane kula lan panjenengan sami. Ketempelan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Arab, dongane Nabi Ibrahim kan. Ning Arab ora cukup apa-apa, tapi mangan buah-buahan. Dongane siapa? Dongane Nabiullah Ibrahim. Ya Allah, sampean ninggalakan anak butuh kita ning tempat sing ora cukup apa-apa. Apa pendongannya Nabi Ibrahim? Allahumma rzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, payun rezeki anak butuh kita buah-buahan bae Gusti. Coba manjing akal beli wa. Gedang ditandurun karena beli cukul. Tapi Nabi Ibrahim jalukiki anak putu bisa mangan gedang. Karena pendongane Nabiullah Ibrahim, ake gedang beli ning Arab. Ake wiwitane laka. Ya, nandur jeruk ning Arab dadi beli. Beli dadi. Wiwitan jeruk laka, jeruke ning Arab. Apa barokahe dongane Nabi Ibrahim, wiwitane langka, uwe kewalikane kita ning benda, wiwitan apa bae anak, uwe langka anak jokang belem pada wujud ning benda, uwe ga endek ning uang, wis dikontrak enak kan iya akhirnya wani ngemet beli wani wis endek ning uang, bakal ngemet berarti nyolong. Ya kepoko bisa mangan telemku oli murakan cakan yang codot. Alhamdulillah tepluk maning pangan maning warek pelem oli cakan yang codot. Dadi ngumpulakan pelem-pelem birang-birang akhirnya anak butuh benda warek pelem kasaking codot. Dadi kut bisa meneki barokae Gusti Allah wa codot-codot priwene. Hari barokah mah barokahe Gusti. Timbak ke barokahe cobet. Emang codot duwe barokah? Gak bisa. Barokah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makane wong tua ulak lan panjenengan sami sampai tekan kita anak putune oli barokah karena pendongane wong tua ulak lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Iya kan sampai naruh ngomong terus-terus sebeli-beli ya kita merepon wisan jaluk cerita apa buyut benda tak ceritakan kabeh dua versi sekaligus. Adapun nanti mana yang benar, nah sekian tugas si anak kutu benda coba diteliti peninggalan sejarahnya apa. Ketika ada batu-batu ambil batunya, ya kan dari sisi mana? Ya nanti kan ada tim penyelidikan kawan yang laboratorium. Ini posisi tahun berapa? Ketika kadar seperti ini berarti tahun berapa, nanti benda itu bisa dihitung tahunnya, ketika tahun 1600an berarti kan ngitung baik zamannya Yongsan itu tahun berapa, zamannya Pangeran Wulang itu tahun berapa, mana yang lebih mendekati. Kenapa? Karena sejarah itu akan berubah ketika ditemukan bukti autentik. Semantan wawan saking gula kurang langkungnya nyewun agungan ipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.